tempat kelahiran saya, secara pribadi di Lepong Sari. Warganya juga yang datang banyak sekali. Dan kita temu muka, tatap muka, kemudian curhat-curhatan wilayah mana yang masih infrastrukturnya jelek, problematika apa di lingkungan tadi keluarnya kan masih banyak yang belum bisa disertifikatkan. Ya kan, karena emang ini dulu aset Pemkot, maka harus ada pelepasan dari Pemkot. Kita lagi berjuang dengan teman-teman DPRD untuk pelepasan aset tersebut. Ya, mudah-mudahan lancar. Ya, terima kasih, Pak.